kita mau ketemu teman-teman Iggy Jaksel. Seperti apa reaksi mereka ketika saya mengunjungi langsung ke lokasi. Jadi seperti inilah The Cost Semang. Kita kumpul lagi setelah sekian lama tak bersua. Ada Ibu Aziza, Mas Wenda, Pak Alhamudin, Pak Asmadi. Alhamdulillah mereka masih hidup sampai sekarang. Usir, kamu apa? Gak tetap berpikir. Unboxing pisang goreng sore hari. Kampus. Sempurna cinta manusia hingga dia mampu mencinta sesamanya tanpa ada perbedaan. Tiada sempurna cinta manusia tanpa berbagi rasa kasih suci anugerah yang indah. Ini ya, makasih ya semua telah hadir. Kita bersyukur sekali bahwa kehadiran di sini yaitu untuk menambah silaturahim, perkenalan bagi kita jadi pengurus baru dengan pengurus lama, di mana ajang ini kita harus paham semuanya, karena kalau tidak kenal maka tidak ada yang bisa menyatukan antara visi misi kita di IGI Selatan. Ya, perkenalkan mungkin dari yang pengurus baru, saya sendiri, ditambah ini Pak Suhendar sebagai sisi organisasi kita yang akan nanti memperluas keorganisasian kita di IGI Jaksel. Ditambah Pak Bustomi ini sebagai humasnya, Pak Jamal ini wakil kita ya, Bu Novi ya. Ini diperkenalkan Pak Jamal. Perkenalkan. Yang ada sering ketemu aja. Iya, sering ketemu lagi Pak. Jadi Pak Kasmadi ini juga pengurus. Pak ngerecokin sebenarnya. Bu Hilwah ini sebagai bendahara kita. Ditambah kekuatan kita dengan Bu Yuli. Nah ini Bu Yuli sebagai media publikasi. Ya, media publikasi. Lilia. Nah, kita kedatangan teman juga nih dari Tangerang Selatan bergabung di Jakarta Selatan, yaitu Bu Novi. Ya, ini yang membantu kita siap nih bergabung di IGI Jaksel agar IGI Jaksel ini mudah-mudahan lebih besar lagi. Mohon maaf, waktu kita bikin pelatihan di 47 itu ada loh yang minta ke saya. Nah, ini SK-nya, pemegang sertifikat, nama-nama sertifikatnya. Jadi kita udah ini mau dibayarin 100.000, padahal nggak ikut apa-apaan. Saya bilang, Pak nggak bisa, Bapak nggak ikut, Bapak akan menjadi kena undang-undang hak cipta nantinya. Karena sertifikat yang kita kuatkan ini sudah menggunakan QR code di sini. Alhamdulillah saya ketemu lagi di sini bersama teman-teman, bersama keluarga. Ini IGI Jaksel berusaha menjadi keluarga ya. Kita ini bersama di sini yaitu mempererat tali silaturahim. Jangan sampai putus ya, Kaisra ya. Jangan keluar lagi kan. Kepencet. Gimana anaknya? Sungguh ya, saya melihat gerakan IGI Jaksel ini yang saat ini alhamdulillah ya terus meningkat, dan terus gerakannya itu luar biasa aktif, terus kegiatannya ya bergerak terus ya, sharing and grow-nya dapat banget. Nah ini saya berharap akan berlanjut terus. Jadi kita ini jangan pernah berhenti untuk terus meningkatkan kompetensi guru, kompetensi diri kita sendiri, yaitu kita ini berjuang atau berbagi ilmu, berbagi atau sharing ya, beramal melalui. Selamat datang untuk para desersi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sudah bisa berkumpul di sini. Memang satu hal yang menjadi kunci organisasi itu adalah komunikasi. Jadi buat saya apapun kegiatannya penting, komunikasi itu penting.
Jadi kalau komunikasi ini lancar, mudah-mudahan kita kompak. Menyatukan chemistry itu kan memang susah. Tapi kalau kita sering ketemu, walaupun mungkin ngobrolnya nggak selalu di tempat seperti ini ya, di warung kopi gitu ya, disebut-sebutin hadir, saya pikir itu akan menjadi satu proses agar chemistry kita semua dapat gitu. Jadi intinya betul, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Kaswadi, segala organisasi itu ya intinya adalah komunikasi, karena bagaimanapun ketika kita tidak terjalin komunikasi maka akan berantakan semuanya. Jadi kata kuncinya itu adalah komunikasi. Yang kedua mungkin usul saya Pak Rahmudin, selain di Kementerian Agama kita juga perlu ada di Kementerian Dikbud. Dikbud. Ya. Belum ada kita nih. Jadi linknya. Boleh nanti kita cari link. Linknya. Karena ternyata beberapa pelatihan yang kita adakan itu banyak juga dari SD, SMP dan SMA. Supaya mudah-mudahan selain dari Kementerian Agama kita punya dukungan, dari Kemendikbud juga, terutama di Dinas Pendidikan ya, minimal di Dinas Pendidikan yang di Jaksel ya, karena ada dua, Dinas Wilayah 1 dan Wilayah 2, mudah-mudahan kita bisa tembus ke situ. Jadi teman-teman yang dari Dinas juga akhirnya nanti akan juga lebih enak ya, IGI dikenal bukan hanya di Kementerian Agama tetapi di Dinas. Jadi dua-duanya. Sebenarnya saya terima kasih ya sudah dimasukin di anggota IKI Selatan. Sebenarnya saya sih udah lama anggota IKI. Saya cerita dulu ke Bapak ya. Tapi nggak tahu kegiatannya kemana gitu, nggak tahu. Yang penting ikut, apalagi ada pembinaan. Pembinaan ini teman saya dari pembina PMR. Nah kebetulan dia mengajak saya, ayo ikut IKI. Ternyata dimasukin pengurus juga. Saya juga bingung mau kerjain apa ini, pengurus jadi apa. Ya kebetulan saya juga masih awam ya di IKI. Ternyata yang di IKI di sini sudah pada senior semua dan sudah pada mengenyam ilmu yang banyak gitu. Mohon bimbingannya nanti kalau saya di pengurus di sini, mohon bimbingannya Bu Aziza, Pak Alamudin, mohon bimbingannya saya. Saya bimbing sampai ke surga, Bu. Alhamdulillah setelah saya mengikuti ini banyak. Nah ini walaupun saya gapet dalam IT ya, sedikit-sedikit paling tidak tahu lah. Makanya kenapa saya mengajak Bu Yuli ya, karena dia berada di SMP dari Dikmas. Kebetulan pengurus itu lebih banyak dari teman aku, kalian agama. Kemudian dari SMP kan belum ada nih saya lihat gitu, jadi saya rangkul lah Bu Yulia supaya dari SMP itu ada. Kemudian kalau dari SMA kan ada Pak Kasmadi, kalau SMA kan udah ada Pak Asro, ada Pak Abdul. Makanya saya merangkul Bu Yulia. Kami saya pikir siapa lagi ya yang dari ternyata setelah gabung di GDKI ada dari SMP 29, Bu Yanti. Saya baru paham, oh berarti 29 itu sebenarnya ada di wilayah selatan, tapi udah setelah saya ketemu dengan Bu Yulia, ternyata Bu Yulia juga sama misinya dengan Bu Novia, jadi sama-sama ingin berbagi sesama guru. Alhamdulillah sebetulnya pada saat VR di 47 saya ketemu Bu Novia, sama-sama dari Hamka, kemudian saya beliau juga menanyakan tentang anak. Gimana kabarnya? Oh saya dalam hal PT kan ini agak susah, saya pikir gitu. Beliau mau membantu. Saya asli dari Sumatera Barat. Wih, orang Jawa mah. Kenapa saya utarakan ini? Karena biasanya kadang suka miskomunikasi antara orang seberang dengan orang ini ya, jadi logat dan gaya mungkin beda gitu ya. Kalau kita di orang seberang, makanya saya mohon maaf, saya dengan Pak Zia itu dia kan juga dari Indonesia Tengah. Okta juga orang Okta tahu kan kita di grup aku itu sering dialog ya. Pokoknya tapi alhamdulillah belum pernah ada yang keluar ya di grup aku itu, kita udah 250 sekian juga anggotanya gitu ya. Aku itu asosiasi guru musika Indonesia. Nah, sebetulnya mungkin kalau Bapak Ibu tahu misi-visi saya yang sebenarnya mungkin nggak akan berperan juga ya, karena
saya sampaikan kenapa bahwa saya adalah seorang yang sangat intens dengan belajar gitu ya. Jadi saya itu ada ilmu di mana aja, saya juga nggak segan ngeluarin uang untuk bayar atau apapun gitu ya. Nah terus saya kan juga merasa gini, ini udah ilmu udah ada dikemanain gitu ya ilmunya gitu kan, kan lebih bermakna kalau ilmu itu kita juga ngerti. Nah inilah yang sebetulnya mendasar saya kenapa mau bergabung di IGI Jakarta Selatan. Nah memang sebetulnya sedikit rancu awalnya, saya tinggal di kota Tangerang Selatan, sampai saya berkali-kali ngomong sama Bu Wilwa, Bu saya ini dari Banten loh, gitu. Kalau misalnya saya gabung ke IGI Jakarta apa enggak jadi rancu saya bilang. Nah, terus alhamdulillah Bu Wilwa terus memotivasi saya, dan salah satu saya juga mau bantu teman-teman juga dari dialog saya dengan Makanya jangan suka terbukaan. Nggak, sebentar. Ini Bu Novia cerita, ya kan? Dia bilang rancu yang pertama karena Tangsel ke Jakarta Selatan. Ada masalah Ibu. Jadi kalau Ibu bilang tadi di utara kan, sekarang selatan kan? Saya akan memberikan kabar bahagia dulu ya. Kabar bahagianya dari unit usaha kita sudah memperoleh dana sekitar 1.180.000 dari penjualan seragam batik, kemudian pin sama stiker. Stiker. Oh ya, dibawa nih nanti kalau harus beli ya. Ini usaha gitu. Kalau udah beli aja ya. Oh, udah. Pertama saya tertarik ketika Palangbodi itu ya. Ini magnet benar buat saya Palangbodi. Ya, dia itu kerja apa aja gitu. Jadi itu mirip ketika saya masih muda ya waktu waktu aktif. Waktu saya aktif di organisasi masih muda. Waktu saya masih aktif di organisasi masjid itu memang mirip kayak Pak Mahmudin. Saya bukain pintunya, saya nanti beresin bangku, setelah datang, selesai pulang mereka, saya beresin lagi tuh sampah-sampahnya sampai selesai. Nah, jadi kayak gini nih, saya pikir sebagian doa ya. Saya pikir ini terlihat ikhlasan gitu Pak ya. Jadi saya suka sekali tentang ini, mudah-mudahan. Ini saya belajar Bapak Ibu. Dana tanpa biaya tuh. Langsung bikin spanduk juga, ini juga. Jadi ini saya tertarik ya. Jadi chemistry saya di sini ya. Mudah-mudahan kita doa ya. Berbagi itu menurut saya adalah giving is the best communication ya Pak ya. Mohon maaf Pak, itu kurang. Iya. Terjemahin dong, terjemahin. Ini mau daftar ke Finland. Ya itulah nama sementara itu. Jadi chemistry sama. Gitu, mudah-mudahan ke depan saya bisa aktif tinggi. Kebetulan yang dilakukan Pak Lamudin, Pak Ketua itu memang masih ada awannya di saya. Jadi saya itu kan bawahan ya, dalam hal ini saya punya kepala sekolah dan status saya PNS. Jadi memang ketika saya ingin aktif di IGI, itu saya dibenturkan dengan kewajiban-kewajiban saya sebagai pengajar. Ya, saya harus mengisi penuh ini ya. Dan saya juga ada bilang sama kepala sekolah saya kan ingin menjadi inspirasi buat teman-teman bahwa seorang guru harus, kata buku adalah harga mati bagi saya. Gitu. Jadi ketika saya sudah diberikan tugas, itu harus tatap muka. Saya nggak perasaan nggak senang kalau saya dapat tugas jadwal lalu saya nggak ketemu murid saya gitu, kayaknya gimana gitu. Bahkan 3 hari yang lalu saya sempat terenyuh ya ketika saya terlambat dari tugas IGI, murid saya nunggu di depan pintu, bapak sudah saya tunggu, saya mau nangis loh, bapak sudah saya tunggu ya Bu. Setelah saya dari penat ya, saya datang ke sekolah, murid saya itu yang agak bandel dan bapak mau saya sudah tunggu. Jadi ini saya masih ragu Pak Ramon, apakah nanti saya bisa menjalankan dengan baik kalau ada benturan dengan tugas utama saya di sekolah. Pertama itu.
Ini saya tekankan dulu ya. Oh, malu lah tahun ya. 81. Yang saya hormati Ketua IKI Jakarta Selatan, Kelindung atau Pembina IKI Jakarta Selatan, dan para senior saya di IKI Jakarta Selatan serta Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ya dengan Bapak Ibu melalui organisasi Ikatan Guru Indonesia. Mudah-mudahan silaturahmi itu tidak hanya sekedar untuk membuka rezeki ya, dan untuk memperpanjang umur, tetapi juga dengan silaturahmi ini segala beban pekerjaan, baik terutama di kantor, itu bisa sedikit rileks. Kita bisa melakukan refleksi penyegaran dengan tadi intinya untuk memperlancar komunikasi melalui media silaturahmi dalam Ikatan Guru Indonesia. Bagi saya itu terus terang saja bahwa saya agak susah sebenarnya orangnya untuk terjun ke sebuah organisasi atau lembaga kalau memang itu tidak ada tempat untuk tadi mendapatkan pembelajaran ya, pencerahan bagi pengembangan diri dan potensi. Nah, IGI saya membaca melalui website-nya, selain informasi dari istri, saya juga searching IGI melalui website, dan saya menemukan tujuan IGI jelas di situ. ADART-nya ada, jadi bidang gerak, langkah dan program kerjanya juga jelas, tidak seperti di tetangga yang lainnya selain IGI ya. Nah, oleh karena itu saya menemukan bahwa IGI ini adalah memiliki ruh untuk pengembangan diri saya, pengembangan potensi saya, yang memang saya jalan-jalan kemana-mana ke sekolah tuh, kebetulan di tingkat pendidikan menengah ya, itu sangat mengkhawatirkan sekali terkait dengan kompetensi guru Indonesia ini. Pak Jama, Pak Kasmadi juga sudah lebih memahami. Nah, IGI ini punya visi ya, punya visi utama membantu para guru untuk meningkatkan kompetensi di bidangnya, di bidang pendidikan terutama. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita yang bisa hadir pada malam ini ya, saya mengusulkan Pak Ketua, Pak Alamuddin, walau bagaimanapun ya, untuk memperlancar komunikasi kita dalam kaitan erat silaturahmi Ikatan Guru Indonesia Jakarta Selatan, itu tetap harus ada media, ada kanal ya, atau ada sumber. Apa yang saya maksud media, kanal atau sumber? Nah, tadi teman-teman yang hadir di sini khususnya, berikut yang lain yang tidak bisa hadir, itu diberikan tugas dan tanggung jawab Pak ya, sebaiknya jadi tidak komunikasinya istilahnya tidak liar begitu saja, tapi masing-masing person itu ditempatkan untuk diberikan kepercayaan, amanah, bertanggung jawab apa, siapa bertanggung jawab apa. Itu yang pertama. Nah, itu walaupun secara de facto seperti Pak Akto sampaikan tadi sudah ada gitu, tetapi perlu diproses secara de jure untuk legalitas kepengurusan IGI Jaksel ini dalam bentuk SK pengurus IGI Jakarta Selatan, Pak. Ya. Karena apa? Itu suatu saat penting bagi
setiap person kita, ketika tadi Pak Ustadz menyampaikan bagaimana supaya tidak overlapping dengan tugas dan tanggung jawab sebagai guru ya di tempat tugasnya. Nah, suatu saat dibutuhkan itu kan ada yang bisa diperlihatkan kepada top manajemen di masing-masing tempat kita kerja bahwa tugas tambahan kita jangan marah dalam organisasi itu ada SK-nya Pak. Jadi SK itu penting untuk kita.